Pada tahun 1351 Masehi, berdirilah suatu kerajaan di bawah naungan Kemaharajaan Wilwatika. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Lasem. Kerajaan Lasem merupakan kerajaan kecil yang sangat strategis sebagai salah satu pintu masuk pusat perdagangan Nusantara. Berada di pesisir pantai utara Jawa, mempunyai wilayah yang sangat luas yang meliputi sebelah timur berbatasan dengan Sungai Setayu Gresik, selatan berbatasan dengan Pacitan, dan barat berbatasan dengan Pajang atau sekarang masuk wilayah Boyolali. Naskah Carita Sejarah Lasem dan Nagara Kertagama merupakan lontaran saksi bisu yang mencatat citra kejayaan peradaban Kerajaan Lasem di Nusantara. Tata kota Krian yang dibangun sebagai pusat pemerintah kota raja yang nyaman, Puri Krian sebagai singgasana raja yang menghadap ke arah laut dengan agungnya. Di dalamnya terdapat kompleks Siti Inggil, Kaputren, Balai Kambang, Taman Sari, dan Taman Kapala Puri yang indah nan elok, serta dikelilingi kompleks para kerabat istana dan pengawal raja. Barat istana berjajar barisan petak persawahan nan hijau dengan sistem irigasi dan pertaniannya. Sebelahnya terdapat kompleks Katemenggungan atau Menteri Kelautan, Hanuruhan atau Menteri Penerangan, Rangga atau Pengawal Istana, dan Candi Samudrawelo yang merupakan candi tempat bersemayamnya dewa-dewa yang menjaga kelestarian lautan, yang selalu disembah masyarakat sebelum berangkat melaut. Alun-alun Krian dengan pohon beringin besarnya yang merupakan simbol terakota Kemaharajaan Wilwatika serta Puri Selogowo. Sebelah timur keraton di bawah lereng puncak tertinggi Argopuro berdiri dengan kokoh Candi Pucang Sulo dan kompleks kepatihan. Tanah-tanah lapang yang luas, kanal-kanal, dan pepohonan sawo kecik yang tumbuh di sepanjang jalan yang turut memberikan keteduhan di bumi Krian. Sebelah selatan keraton Krian terdapat kompleks Kademungan atau pembantu istana dengan berjajaran pegunungan dengan puncak tertingginya Argopuro sebagai dinding pembatasnya, dikelilingi oleh hutan jati yang kokoh dan lebat dengan kualitas kayunya terbaik sejagat raya sebagai bahan baku utama pembuatan kapal. Kerajaan Lasem adalah tatan kota raja yang asri, indah, nyaman dan sejahtera, merupakan suatu contoh kawasan kota raja yang terintegrasi dengan baik pada masanya. Nagara Kertagama mencatat bukti penggalan pengakuan Sang Maharaja Wilwatika Raden Diah Hayam Buruk
dalam Piagam Singosari tahun 1351 Masehi, menyatakan 11 kerajaan di bawah naungan pemerintahan pusat dikuasai oleh kerabat raja. Salah satu bunyinya adalah Kerajaan Lasem dipimpin oleh Prehlasem Duhi Tendu Dewi. Duhi Tendu Dewi adalah Raja Lasem pertama yang dinobat